45% mewakili Regional Sejahtera Education for Sustainable Development Network RSEN berkumpul bagi berkongsi kepakaran dan pengalaman khususnya dalam aspek pembangunan lestari. Pembangunan lestari menjadi satu perkara yang tidak perlu diberi perhatian dalam pelbagai konteks. Kalau dulu kita bercakap hanya berkenaan dengan persekitaran dan pencemaran, hari ini kita bercakap bagaimana keamanan itu menjadi salah satu tonggak kepada pembangunan lestari. Program yang dijalankan oleh ahli RSEN ini merupakan usaha dalam memberi pemahaman dan kesedaran tentang pendidikan di pelbagai peringkat melalui pendidikan.